Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang saya perolehi daripada kursus rumahku syurgaku ini, banyak yang saya perolehi dari segi muasabah dirilah. Mana dari segi kita nak nak tahu kita punya tahap mana kita punya sebagai pemimpin di rumah. Maknanya bagaimana kita nak mengawal satu rumah tangga tu dari segi isteri, anak-anak untuk mencapai keluarga bahagia. Di sini apa yang saya pelajari semuanya kena bermula pada hati masing-masing. Kita kena ikhlas, redha, sabar. Semuanya daripada Allah Subhanahu Taala. Maknanya selagi kita ikhlas, lagi kita tawakal dan berserah kepada Allah, insya-Allah apa yang kita hajati itu akan dimakbulkan dan terlaksana. Apa harapan kepada semua peserta yang hadir pada hari? Harapan saya semoga apa yang kita pelajari di sini dan apa yang kita timba ilmu di sini kita dapat manfaatkan di kehidupan realiti kita pada masa akan datang, dan kita akan cuba buat yang terbaik, insya-Allah. Itu saja.